ini kamar, ini mah kamarna anu duaan. Tah ieu mah kamar nu sorangan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana pada sehat nih? Insyaallah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungut Channel. Ini ruangan. Tah ini kamar, ini mah kamarna anu duaan. Tah ieu mah kamar nu sorangan, teteh mandi di dieu sorangan. Tak iya mah ke dapur, dapur kan dia dipakai sesehat. Terus di WC, baju WC. Nah makanan ini tuh dapat beli di kantin paling bawah itu ada kantin, jadi siap-siap aja uang buat yang mau pulang karena di kantin itu agak lumayan ya harganya. Ini bakso ada yang harga 20.000, ada yang 30.000. Jadi kalau kalian pingin nyemil, kalian bisa turun ke bawah. Nah ini aku juga dikirimin video. Nah ini ya, ini malam jam 11 malam. Bis yang di bawah-bawah itu adalah para TKW yang baru datang yang mau di karantina. Tempatnya itu bagus banget karantinanya ya. Dikasih makannya sehari 3 kali. Nah aja ya video ini aku simpan di YouTube supaya teman-teman yang mau pulang ataupun cuti tahu tempat karantina itu seperti apa dan dalamnya seperti apa, makanannya apa, pokoknya seperti ini. Jadi katanya teman ini, kita sebelum ke karantina kita harus milih teman itu 3 berkamar, jadi harus berhati-hati memilih teman karena banyak juga kejadian yang kehilangan uang, kehilangan HP, kehilangan emas. Jadi di airport itu kita sudah memilih teman ya, jadi satu hotel itu satu kamar itu kita 3.